bertujuan mengajak pelajar di Kota Bontang untuk terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup, Barek LNG menggelar Roadshow Borninsis atau Badak Conservation Scheme and Sharing Session. Roadshow ini menyasar sekolah-sekolah di Kota Bontang. Seperti pada hari Kamis, 11 Mei 2023 lalu, Roadshow Borninsis dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bontang. Manager CSR and Relations Corporate Communication and General Support Department, Putra Penny Luhur Wibowo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program keanekaragaman hayati CSR Badak LNG. Diharapkan dengan kegiatan Borninsis ini, para pelajar mendapatkan edukasi dan meningkatkan kesadarannya akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Borninsis ini atau Badak Conservation Scheme and Sharing adalah program dari CSR Badak LNG ya, di bidang pendidikan dan lingkungan hidup melalui program-program berupa roadshow yang akan dilakukan di sekolah-sekolah dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai di Kota Bontang. Adapun tujuan dari Borninsis ini yaitu ingin memberikan kesadaran kepada peserta untuk melestarikan lingkungan, memberikan edukasi kepada peserta didik tentang pengenalan lingkungan. Dalam kegiatan Borninsis ini, siswa dan siswi SMA Negeri 2 Bontang mendapatkan pemaparan materi lengkap terkait dengan konservasi terumbu karang. Materi tersebut disampaikan oleh Manager Storage, Loading and Marine Section Operations Department Barak LNG, Sabto Benarimo. Para siswa dijelaskan lengkap mengenai terumbu karang, mulai dari pengertiannya, jenis-jenis terumbu karang, hingga manfaat terumbu karang. Tim Liputan, LNG TV.